Wow, akhirnya ya. Aduh, dalam suasana bahagia kayaknya ini. Akhirnya kita kembali lagi pastinya di acara musik di mana tempat musisi-musisi Semarang berekspresi. Nah, dan berkolaborasi. Dan apalagi? Dan ya. Bernyanyi ya. Oke, di mana lagi kalau bukan di musik? Jeng-jeng. Jeng-jeng. Wow. Sekarang kita kedatangan teman-teman dari mana nih? Luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah salah satu band yang berasal dari bukan band sih, ini adalah apa namanya? Solo karir gitu solo ya. Solo Surakarta. Benar. Sepak terjangnya juga udah luar biasa sekali. Wah, jelas. Jadi mengawali karir dia dulu dari band dan akhirnya memutuskan untuk menjadi solo karir gitu. Jadi nanti bakal kita tanya-tanya nih main ceritanya apa aja ini enggak ya? Waduh. Wah, pokoknya keren deh orangnya deh gitu. Di Belantika Musik udah terkenal ya kayaknya. Belantika Musik mana ya? Pokoknya nanti bakal kita tanya-tanya pastinya. Terus kira-kira ada lagi nggak tentang si Sadam Ahmad ini? Kamu tahu nggak? Kalau yang saya tahu baru ngerilis single kayaknya. Waduh. Single? Single jomblo. Jomblo berarti ya? Jomblo. Iya. Kalau kamu apa yang kamu tahu dari Sadam Ahmad? Alirannya pop. Waduh. Pop. Aliran. Pop ya. Alirannya ada pop juga ada ngeblues ada begitu-begitu folk ya kayaknya ya. Folk itu dah. Vlog ya, oke. Kayaknya langsung kita panggil aja deh ya. Pastinya teman-teman di rumah udah pada penasaran lagi. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Ya. Okay. Saya ada Tama dan saya Aya dan saya Sadam. Sadim. Ini bakal aib nih kayaknya datang ya. Oke, langsung aja Mas Sadam, silakan kesini, silakan. Kasih backsound Mas, kasih backsound Mas. Ding, ding, ding. Gitarnya mati. Ini Malcolm melodi Malcolm. Enggak usah disut di sana dong. Oke, selamat datang Mas Sadam. Halo, selamat datang. Ini mic-nya Mas Sadam mana nih? Mic-nya Mas Sadam masih di sana. Sini. Sini Mas Sadam. Oke. Ini mic-nya langsung asli dia bawa ini kayaknya ya. Jebul nih kayaknya gak keplean tau. Oh ala penyanyi kafe. Aku sih nyanyi nih gini. Sini. Mau sini Mas Sadam. Oke. Mas Sadam Hussein ya. Pakai mic Mas. Pakai mic. Yeah. Namanya Sadam siapa aslinya? Ahmad Sadam. Oke. Okay. Ahmad Sadam. Tapi di YouTube Sadam Ahmad. Sadam Ahmad. Ahmad Sadam. Oke. Okay. Kan kalau naik pesawat bandara itu namanya dibalik-balik gitu Mas. Oh gitu. Ahmad Sadam, Ahmad Yani berarti. Yani Ahmad. Oh Yani Ahmad. Iya. Oke, okay, Mas Sadam. Mas Sadam memulai karir pada tahun berapa? Oh, karir ya cukup lama sih dari tahun 2010 dari SMA. Dari 2010 SMA udah SMA. Berkarir. Wow, keren sekali. Luar biasa. Kalau SMP, SMP? Oh, SMP ya nyanyi, cuma nyanyi tok. Ngeband-ngeband biasa. Mungkin lagi jualan cimol. Jualan cimol. Jualan apa? Cimol. Cimol. Tahu ya Mas? Tahu. Asli mana? Favorit. Asli mana? Asli Tegal. Wah, aslinya Tegal. Tegal jebule. Untuk bebek ya di Mekemek lah. Ciri khasnya Tegal apa sih? Ciri khasnya Tegal. Ciri khasnya Tegal itu adalah apa? Telur manis. Oh, bukan. Telur asin itu. Telur manis brebes. Kalau Tegal itu warteg. Ya warteg ya. Wah, Tegalnya sendiri enggak ada warteg loh. Tegal sendiri masa enggak ada warteg? Enggak ada, adanya warung makan. Sama lotek goyang itu enggak sih? Apa? Asli Tegal, lotek goyang. Iya benar. Malah bahas pangan-panganan. Oke, balik lagi bahas musik lagi. Bahas pangan-panganan, kuliner. Yuk, gini, siapa yang mau tanya sama Mas Sadam ini? Kalau Mas Sadam sendiri ini, apa jenisnya? Jadi kan udah dari SMA nih ya? Dari SMA. Terus, apa jenisnya, band-bandnya ganti-ganti apa tetap solo karir? Awalnya sih ngeband kayak festivalan gitu. Wow. Oh, tetap ikut festival-festival ya? Dulu festival, dulu arirannya ya ngerok-ngerok gitu. Wow. Oh, gondrong berarti ya? Keren. Biasanya musik keren itu awalnya dari underground dari gitu underground, ya? Dari underground, dari festival juga. Iya, dari bawah dan akhirnya. Iya, pasti. Iya. Terus kalau kamu Ayah mau nanya apa sama Mas Ganteng nih? Kenapa milih apa? Solo karir? Kenapa nggak bikin band gitu? Jogja karir kayak apa mana? Atau mau kolaborasi sama aku juga bikin? Kolaborasi ngapain? Kalau ngeband masih, cuman dari awal sih aku
punya mimpi ya, punya mimpi dari awal pengen bikin karya, bikin album sendiri, buat sendiri. Oh, jadi berawal dari mimpi ya? Oke, berawal dari sebuah mimpi dan akhirnya sekarang kenyataan ya Mas ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terus influence-nya yang sekarang dari mana nih Mas, kira-kira? Influence banyak banget ya Mas ya, tapi kalau untuk sekarang sih John Mayer. Oh, John Mayer. John apa? Tapi beda meneh kuwi. Johnny Depp. Iya. Berarti alirannya bisa dibilang apa nih? Blues, pop atau jazz atau folk? Folk. Hai guys. Kalau sebagian besar sih pop ya, cuman ada sedikit unsur blues, groove. Oke. Ya, jazz juga. Terus ini mau nyoba folk dulu. Oke, folk. Folk. Gimana tuh? Capek jowo. Oke. Folk. Oke, Mas Ade. Kenapa ngambil aliran pop gitu loh? Basicnya memang pop atau rock? Kalau basic sih aku lebih seneng ke kayak permainan blues gitu ya Mas. Wah. Soalnya lebih soul gitu dari hati ya. Dari hati jadi all out gitu kalau main. Oh iya, berarti Mas apa saat Adam Samad ini Abraham Samad. Sebelah balik Ahmad. Mas Ahmad ini berarti ini ya, apa namanya? Solo. Iya, solo tadi maksudnya. Iya. Aku jadi lupa mau nanya gara-gara Abraham sama. Total aku jadi lupa ya. Aduh. Kan tadi kenapa aliran kamu ngambil pop gitu ya. Sekarang jadi folk gitu ya. Itu berarti yang influence kamu kan banyak banget. Kalau dari luar negeri siapa kira-kira? John Mayer. Ya. Kalau dari Indonesia? Kalau Indonesia aku suka Cule. Figura apa? Beda. Sama sama figura. Kalau yang lagi figura Monata. Ya, itu juga suka. Oh, itu juga suka ya. Saya juga Mas. Iya. Besok dia. Kenapa? Oh, deh kan dulu. Jadi pasti kita bakal ngobrol lagi bareng Mas Adam pastinya. Kita bakal apa namanya? Ngomongin perjalanan karirnya karena karirnya itu panjang mulus seperti ini katanya. Tersandung-sandung jatuh. Pasti. Serempet. Oke, jangan kemana mana pemirsa, habis ini kita bareng Mas Adam lagi, tetap di acara Musik Cing-cing.